Kebotakan menjadi salah satu momok yang menakutkan. Bisa dialami pria dan wanita, dan ternyata bukan cuma orang tua yang mengalaminya, orang muda juga bisa mengalaminya. Nah, lantas bagaimana penyebabnya dan cara mengatasinya? Yuk, ikutin saya ketemu Dr. Julie, spesialis dermatologi venerologi. Ya pemirsa, saya sudah bersama Dr. Julie SPDV. Kali ini kita akan membahas yang namanya kebotakan. Nah, kebotakan ini kan menjadi momok mungkin menakutkan bagi sebagian besar orang. Bisa dialami yang tua dan ternyata bisa juga dialami oleh yang muda ya dokter ya. Nah, apa sih definisi dari kebotakan ini dokter? Jadi kebotakan itu atau kita kenal seringnya dengan nama alopecia ya. Alopecia ya. Ya, itu adalah suatu kelainan berupa hilangnya sebagian atau seluruh rambut ya di kulit kepala maupun di daerah berambut lainnya. Gitu dok. Ya, bisa mungkin sebagian, bisa menyeluruh ya. Ya, betul. Nah, penyebabnya apa dokter? Nah, penyebabnya tergantung nih dok. Ada yang pola kebotakan pada laki-laki maupun perempuan, kita sering kenal dengan nama alopecia androgenetika. Alopecia androgenetika biasanya disebabkan karena adanya kerentanan genetik dan juga hormon androgen. Ada juga yang tidak berpola. Nah, oh gitu. Yang tidak berpola kita sering kenali dengan alopecia areata. Areata. Atau kita sering kenali dengan pitak ya. Oke, ya. Jadi tidak menentu. Biasanya bentukannya tuh disebabkan karena adanya gangguan pada imunitas ya, yang dapat merusak folikel rambutnya. Jadi alopecianya tidak menentu ya? Ya, di suatu pitak-pitak gitu ya, bulat, tegas ya, berbatas tegas seperti itu ya. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, ya. Yang paling sering kerontokan rambut yang dialami. Oke. Telogen effluvium. Nah apa tuh? Dok? Telogen effluvium biasanya disebabkan karena satu, gangguan nutrisi, adanya penyakit sistemik gitu ya. Terus adanya gangguan pada tiroid atau juga hormonal, dok. Oke, ya. Jadi banyak faktor juga yang menyebabkan ya. Biasanya gejalanya seperti apa, dok? Oke, gejala awal pasti adanya kerontokan rambut. Nah, yang perlu kita tahu adalah kerontokan rambut yang dianggap tidak normal adalah lebih dari 100 helai per hari. 100 helai per hari. Betul. Berarti kalau kurang dari itu masih dianggap normal? Betul sekali, 50-100 masih dianggap normal. Oke. Ya. Baik, baik. Setelah kerontokan rambut, yang dirasakan adalah adanya penipisan pasti. Nah, setelah penipisan akan terjadi yang dinamakan dengan kebotakan. Nah, gejala itu sendiri ternyata berbeda-beda dok, tiap penyebabnya. Baik. Tadi, pola kebotakan pada laki-laki. Biasanya gejala awalnya terlihat kebotakan pada bagian atas dan depan. Biasanya kita seperti menyebutnya seperti huruf M. Oh, oke. Okay. Jadi ya, atas? M. Oh, oke. Okay. Ya. Atau pada bagian samping. Bagian samping. Nah, sedangkan pada pola yang perempuan atau kita namakan dengan female pattern, biasanya itu di bagian atas depan. Nah, atas depan. Depan. Baik. Dan biasanya tipis ya. Kalau yang perempuan tuh biasanya tipis, nggak sampai habis banget. Iya. Nah, satu lagi adalah tadi yang tidak berpola atau kita namakan dengan alopecia areata. Biasanya bentukannya tadi seperti bulat-bulat berbatas tegas atau kita kenalnya sebagai pitak. Pria atau wanita yang huruf M atau apa tadi ya dokter yang wanita ke atas, atas ya? Tengah. Ke atas. Itu akan dialami oleh semua orang atau gimana dokter? Tidak, itu hanya dialami oleh yang mempunyai faktor resiko kerentanan genetik atau yang diturunkan. Jadi ada beberapa penelitian bahwa dikatakan pada laki-laki yang mempunyai ayah dengan keadaan kebotakan mempunyai faktor resiko 2 kali lipat menderita kebotakan dibanding dengan orang yang normal gitu. Dengan faktor-faktor resiko yang lain tentunya ya, seperti apa dong? Gangguan nutrisi. Gangguan nutrisi. Ya, malnutrisi lah kita ngomongnya ya. Terus adanya penyakit sistemik, dok, seperti tuberkulosis, adanya penyakit kanker gitu ya. Terus perubahan hormonal misalnya setelah pasca melahirkan. Atau ternyata setelah mendapatkan sakit yang berat, maaf, misalnya setelah COVID-19. Oh, COVID juga bisa ya? Betul. Sekarang banyak sekali yang menderita telogen effluvium, ya, kerontokan pada rambut karena sehabis pasca COVID. Pasca COVID, ya. Baik, Dr. Julie, ini ada fakta mitos beredar di masyarakat mengenai kebotakan. Nah, katanya pria lebih rentan kebotakan daripada wanita. Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Tapi tergantung dari pola kebotakannya. Oke, nah, jadi pada kebotakan yang berpola pada laki-laki maupun pada perempuan,
lebih benar, lebih sering pada laki-laki. Tapi pada kebotakan yang tidak berpola, itu antara perempuan dan laki-laki sama saja. Oke, berarti tim pria masih beruntung ya, karena sama juga sama tim wanita, dokter. Oke, yang kedua, katanya penggunaan topi berkepanjangan lebih rentan mengalami kebotakan. Fakta atau mitos? Mitos, dok. Oh, mitos? Mitos. Gimana, dok? Karena sebenarnya yang sehari-hari kita lihat adalah pada orang-orang dengan kepalanya yang botak, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menutupi ya, menggunakan topi itu. Iya, ya, atau tetap, style mungkin ya. Atau style iya. Gitu ya. Tetapi memang ada pelaporannya gitu ya, bahwa penggunaan topi yang terlalu ketat, terlalu keras, dan dalam jangka waktu yang cukup lama, itu dapat menyebabkan kerontokan rambut. Oke, jadi berisiko ya, yes. Bukan menyebabkan secara langsung, betul, berarti dokter ya. Betul. Pada pasien ini sudah terdapat gejala awal dari kebotakan. Kita dapat lihat di daerah depan, ini sudah mulai ke belakang. Dan berdasarkan hasil trikoskopi yang kita lakukan, sudah terdapat miniaturisasi dari folikel rambutnya. Ya, Dokter Juli, bagaimana tips supaya kita atau pemirsa di rumah pun yang menyaksikan ini menghindari dari kebotakan dini apalagi? Oke, ini sebenarnya tips yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, dok. Satu, tentu saja makan makanan atau diet sehat yang bergizi. Ya, kaya akan kandungan vitamin, zinc, kadar zat besi, dan juga protein. Ya. Yang kedua, hindari melakukan treatment atau perawatan yang lebih merusak rambut. Seperti apa? Lebih sering catokan, ya. Bleaching, pewarnaan rambut yang tidak sesuai atau berlebihan, ditambah penggunaan hair dryer setiap hari, itu juga perlu dihindari. Hair dryer? Ya, karena panas. Panas ya? Ya, dapat merusak batang dan kutikula rambut tentunya. Ada batasan nggak? Maksudnya orang, oke, hair dryer bisa mungkin 2 kali, 3 kali seminggu, atau mungkin catok 2 kali, 3 kali seminggu. Sebenarnya atau... sih tidak ada aturan mengikat gitu, tetapi sebaiknya dihindari kalau memang rambutnya memang sensitif atau kulit kepalanya, scalpnya sensitif begitu ya. Oke. Yang ketiga, hindari tarikan berlebihan. Jadi artinya biasanya orang kalau ngikat ponytail gitu ya, keras gitu ya, terus ditambah dengan adanya extension rambut tuh biasanya. Nah itu bebannya kan juga ya, tambah berat, ya betul. Terus yang keempat, biasanya hindari menyisir rambut saat dalam keadaan masih basah. Oh. Ya karena berat. Oh. Dan biasanya kan kusut ya. Jadi tekanan yang dipergunakan akan jauh lebih berat. Jadi akan jadi menimbulkan kerontokan. Nah, berikutnya adalah biasanya hindari pasti dong merokok. Ya, stres berlebihan seperti itu. Lalu saya sarankan sih penggunaan rutin dari conditioner setelah sampo. Setelah sampo ya. Ya. Yang jangan lupa juga, gunakanlah produk-produk yang sesuai dengan tipe rambut kita. Seperti apa, dok? Misalnya pada yang dengan rambut yang berwarna, yang diwarnai, itu harus dengan sampo yang sesuai. Seperti itu. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah jika masalah tetap berlanjut, segera konsultasikan pada dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, itu mungkin masyarakat bertanya-tanya pada saat apa, dokter? Tanda-tanda atau gejala seperti apa? Jadi masalahnya tidak terselesaikan, dok. Misalnya kerontokannya setiap hari lebih dari 100, kita hitung ya, biasanya kalau pasien itu namanya jadi kayak bawa womb bag gitu ya, jadi hair bag gitu. Jadi banyak sekali kerontokannya, terus mulai terjadi kebotakan, itu tetap harus berkonsultasi pada dokter spesialis. Setuju, berarti kalau gejalanya tidak tertangani ataupun rontok-rontok terus walaupun sudah diobati, harus konsultasi ke dokter. Betul. Setuju, dokter ya? Setuju. Pemirsa, demikianlah bincang sehat kali ini, semoga bermanfaat. Saya Dr. Eklas bersama Dr. Juli SPDV untuk Hidup Sehat Plus.